Ramaraja no meko buti. Ano praka magaja samo. Cucu si Ramaraja bako jakawati Ramaramada titibai bako basawe. Apola terjadi di aku soge. Pergi menyocok kekane, perikane menyocok keki dengan seketok mana pedingnya. Siapa salah kita kepada pak kedi aku? Amoi, siapa punya buku aku soge? Aku tulah juga aku gaso. Oke buat nyayok pada kau kuar kau para kedi aku. Amoi, malu nyuri aku soge, malu nyuri aku maka jalan baik kau putih. Kalau pergi jadi, aku terpaksa juga pergi cari di mana orang tua padaku. Aku tak tahu apa yang terjadi penyakit aku. Mereka siapa nak pedih tumpu pada kali aku soge. Maka Tuan Menteri Tidewi nyocolek mata kepada isteri muda mengajar selama menanggulah juga sesok dukung wanita poh cita nebrahi hujah kau jengih panak manase. Maka Tuan Menteri Manyamora ambillah juga di dalai kayak berkata buti mata Tuan Menteri Tidewi bubuh di dalai kayak cina aku ni nak tahu ya pula dari patah yang lauk anak guru yang muda-muda dari peti timur pulih mula. Tahu ke pula peti mata Tuan Menteri Tidewi di dalam kaya Cina tuning di tempat kolang kolik pulang naro lagi bla. Diri pengasuh Pak Ogi, pengasuh ku. Abai yo. Ada lek belakang ni. Abai sama ada lek. Ada bubro sama. Mata muka kena colek, kau mocik kena colek. Mocik? Mata muntiok abai buat apa? Mata abai ngos. Sadak you. Aduh, sadak you gapa dia, biar. Aku tak tahu aku dengan budak kacau. Haa, tu dia. Abai sa'i. Ha. Abai yo. Ada. Abai ma. Oh. Ha. Jangan tiok lah juga pengasuh tiga orang. Kita tak boleh dah duduk sini. Marilah juga kita berjalan ikut dalam hutan cerai bukit buka gunungan ni. Tak boleh kita duduk. Sebaik kita duduk tentulah juga kita mati. Ambo ni gak mata molek telah bodoh. Orang lain pebini juga tawak nyanyu kepada tua sini. Kita jalan mana biar? Nak sapa dalam hutan ya. Lepas tu kita ni sudah sapa dalam hutan. Tepat pun tatu kepada Ken. Pun tu ada kudu. Hari ni mocik Tuan Tri Sidewi letih sorok badai. Sebab dia ni sapa boleh nak beranak esok karang dah. Lepas tu kita tiga ni, siapa dia jaga, siapa dia tidur. Tak cakap kita sebab kat jaga belakang kita tiga orang ni. Haa, kita kira set lah weh. Siapa dia tidur dulu? Kita gile. Gini. Muletok benda-benda saya. Biar muletok? Muletok. Mula-mula ni kita kata ke amat tidur. Apa pasal tidur dulu kita gile? Lepas amat tidur, bayar dengan mak jaga. Apa kita gila? Patut mau tidur, abang mak habis jaga pula. Ha? Patutlah baga mau tidur, abang mak habis jaga. Haa, tak kena saya. Gila-gila semua mu nak tidur. Aku gila kan nampak tidur. Dengar kat dulu. Kalau nak tiup. Hal tak ada nama oleh saya. Mula-mula. Mau tidur. Haa, mau tidur. Lepas mau tidur, abang mak ngabih yoh jaga. Haa, yalah kita gile. Abang mak ngabih yoh jaga, mau tidur. Haa, mau tidur, abang mak ngabih yoh jaga. Haa, beratlah woyah saya, mana pak aku tidur jaga semacam ni. Oh, dekat duduk tiup. Yeah!
kok agak tua. 7 kali bokok, 7 kali betul. Pengasuh agak tua apa rokok pengasuh? Macam mana aku sini? Kamu diantara berkata-kata. Wajah nyemuruh, arnu nyemase. Pucat dengan tubuh, layu dengan padai. Tengok kulit, berjalan aja kok agak telan sikit-sikit. Berjalan dengan suara jari. Menjerikan para lagi agak tua apa rokok? Tuiku maraja nomeko putih, tuiku. Tidak tuiku sore jadu gusing. Patik pusing juga ku. Aduh, agak tua apa rokok? Jadi kamu tahu di kami kan sore gusing? Patik tahu tuiku. Pikiran tuiku separuh menjadikan sasaran gila. Kamu tahu penyakit agak tua apa rokok? Begini tuiku maraja nomeko putih. Sabaklah juga penyakit tuiku terjadi. Bono tuiku tuan Menteri Cidewi tidak seperti bono dulu do. Aduh, pengasuh itu apa dogo? Kaya bangak para kedi kami. Sabar diwak nyayo, sabar diwak azali. Kalau waktu azali, utama kami bayar mah. Utama budi kami bayar budi. Utama malu kami bayar dah. Kalau lagi pengasuh itu apa dogo? Ya. Sobaku. Bono tuiku tuan Menteri Cidewi. Mata tak nampak daku. Dengan sebab nyawa Zoli kepada isteri muda Ayino tuiku maraja seramu Tuan Puteri Maya Mahura colek buti mata bono tuiku bubuh di dalam kejina kuni. Aduh, masuk orang tua apa daku. Sabarlah juga kami tak boleh tidur beraduh kusina. Hai sangat beraka beli waktu cuma dua beli lagi sama lila perlu jahiyo. Jadi bono kami Tuan Menteri Sidewi pengasang itu apa dogo? Mata tidak nampak dan nyicalek kepada istri muda yang celaka makanya kamu. Benar tuiku makanya ini kau putih. Aino tuiku makanya seramu ni gak tak ada agola. Okey lah pun bu istri dua juga. Tak siapa Pak Zoling pada kaya tua begini. Macam mana kita nak buat pengasang itu apa dogo? Macam mana pengasang? Begini tu. Kuki jumpa lah dengan bono tuiku Tuan Menteri Sidewi. Hari ini patik nak raya kepada tuiku. Jikalau tak dapat buka mah, buka perut, jalan mah, jalan perut. Tentulah juga butir mata bono tuiku Tuan Menteri Sidewi tak boleh ku. Aduh, pengasang itu apa dah kau? Kamu berkata apa kena-kena dengan buka mah, buka perut, jalan mah, jalan perut. Apa dengan sebab, apa dengan kanda, apa dengan cita asal dulu tak kalau mula pengasang itu apa raga? Buti mata bonda tuiku Tuan Menteri Sidewi di dalam kenjena kuningku. Benar. Sudah tahu di tempat kolang-kolik pula naro. Lepas tu nyomake kepala ken ike putih sisi rumah. Ike putih sisi rumah maka putih bontak bonda kami Tuan Menteri Sidewi. Benar tuiku. Lepas dia maka putih mata bonda tuiku Sidewi. Tuiku kena ambil lah juga buka mah, buka perut, jalan mah, jalan perut. Kalau tak boleh, buka mah, buka perut, jalan mah, jalan perut ke aku. Tak boleh lah nak ambil ke putih sisi rumah. Jadi makan putih mata bono tuiku tersisi Dewi. Aduh, bangatong itu apa dah kau? Buka mah, buka perut, jalan mah, jalan perut. Di mana bono tu sini? Kami nak bangga. Kami tak sanggup lagi menangkan berita Haji luluh dan hati remur dan di dalam ada lagi bangatong itu apa dah kau? Jalan mah jalan pego. Duduk lagi tapak tangan di wabah antara guru agung. Buka mah buka pego tu. Jika tuiku tak royak patik no. Dan patik no aguno. Tentu di wabah antara guru tak bui. Dengan sebab tuiku royak nama patik guru bui. Tapi ke apabila tuiku buka jalan mah jalan pego. Kena beringat ku. Beringat apa? Beringat apa? Buka mah buka pego boleh beringat apa? Bukan sakit tu apa dah ya? Beringat jangan putus orang. Kalau putus sorak, nyanyolah puak kita, saya kita, sobat kita, rakyat kita sore kena bunuh. Putus dua orang kena bunuh, putus tiga orang, tiga orang kena bunuh. Aduh, pengasang itu apa dah? Tak guna dah fikir, benar tak pernah sabar. Ikut dia lah, putus tak pun cuba aku tak kena hari ni. Asal boleh, buka maaf kau pegak, jalan mah jalan pegak. Selalu tu ikut naik ambil, dah kata nak korok kau kengih. Soalnya bono Tuan Menteri Sidewi tu, kalau tu aku nak pergi jumpa apa boleh, tak saya jumpa apa boleh. Biarlah juga kami tanya orang jumpa apa dah ke dulu. Kalau kamu kata su naik, kami naik. Kalau kamu kata suki jumpa bono, kami jumpa bono.
gini ku. Nah, jumpa lah bono tuiku sendiri. Takut diri dia sore ni ga. Tak boleh kita patah lagi. Buruk baik cemelawa dia bono tuiku. Takut ada dia ikhtiar aku jalan lain. Dia takut mati kayak jatuh dia sore. Tak apa ketua, baru kami jumpa lagi. Bono kami tuan teris tidak lagi hari ni. Maka maka jenuh kau putih. Pikir tak kena kamu tak sapa. Dengar kata-kata itu apa doko. Jelmu di tempat bono tuan menteri Cidewi dengan serta merata lagi. Sudah awi tocu kita, bapakku. Guano kamu dia. Oh, kita dia betul tak cengkak eh? Aduh, gapo dia? Kita cengkak, kita dia mak kita tak cengkak. Kalau kita cengkak tadi ya, saya tidak boleh nyakit. Wei, wah, anak mereka boleh boleh. Eh, bapak jadi orang itu. Bapakku, ku sila saya. Mana pun aku tuh menteri Cidewi. Betul ke tidak? Mata tanapa? Tak betul macam mana tuanku. Naminai pun susah lah. Kalau kita tak akak tak boleh lah. Sangin, tak boleh nyakit semua ini. Jadi pun aku tuan menteri Dewi mata tak nampak. Kenapa aku? Siapa dia banyaknya? Tuan Menteri Mayu Mahura, isteri tuanku mengajar selama. Patik tengok benci lah ke dia. Benci ke mana? Kira lah istimewa bibi dua orang. Bagaimana dia? Aistimah bibi dua orang. Bapalah kau bawa dua orang nak aistimah saya. Duk dia bagi orang darat tu. Jadi pun nak kami tu Menteri Dewi mata tak apa? Tak apa? Nya calak. Pada tu Menteri Mayimura. Kamu tak layak kau ke dia? Aku makan jelmai kau putih. Ada menutup bela. Keluar nyanyi kepada keribuan aku tu Menteri Dewi. Keluar ke keluar. Aku calak pun cuman tadi kau kata. Oh ya, doh dia tak dengar. Mu kata mana? Patik kata gini, hei, Tuan Menteri Mayu Mura. Mu tak sedu jolik lah putih mata macam Tuan Menteri Cilewi ni. Mu kata? Sama kata. Macam mana, mu kata? Itu dia. Lepas tu? Kalau mari tahu kanak dia nama kau putih kak. Malah kajian nama kau putih nak kisah kena leh. Orang kata kau berani. Mu kata begitu? Orang kita kata begitu. Dia jawab? Dia jawab, aku tak takut-takut anak mereka putih, dia kata. Anak mereka putih, dia kata, buah aja besar, dia kata. Gisit minggu tahu, sini tahu, di PCB nak gelik tak boleh, telah kena jepuk. Jadi dia kata begitu? Dia kata begitu. Lepas tu? Dia kata kalau mari anak mereka putih, aku nak corek putih mata juga. Hei, sakit hatinya dia kata. Mana dia? Apa dia? Tuan Putri Mayimora. Saya kecek dengan dia lah. Kecek dengan mana tuanku. Saya tidak boleh nyakit. Dia rasa mengecek selama boleh nyakit lah. Yeay, pengasuh sana. Oh dia, kamu dua apa? Tunggu tuanku. Mana tuanku tuan Sri Dewi kah? Mata tak apa dah. Mana pun aku? Ada di belakang. Piti pulau ya. Ini dia pengasuh. Boleh nyakit dah wadah-wadah kah? Dah tahu pakai dia nyibuk minta duit. Kira dengan bema dia boleh punah nombor. Ya ya bono tuan Menteri Cilewi bono. Patik maka jalan mereka putih. Mari di tempat bono. Benarlah juga ni maka jalan mereka ini. Munculah juga ni mari tempat bono. Bono tuan Menteri Cilewi ni kan ni. Tak serupa dah tu pada dulu. Saya sungguh nyeligi bono sore ni. Aduh bono tuan Menteri Cilewi. Tak payah lagi bono duk cerita. Pasti sudah tahu segala-galanya. Kalau begini jadi, bono tak sungguh bono tak sungguh ba. Pasti hari ni nak kaya ke bono. Pasti tahu dah bono tak nampak. Ni nak cerita apa ni? Ceritalah banget pada bono.
Mana tak boleh lihat sungguh nak rupa ni. Ni nak kaya gampu ni. Sesolah juga Bono sore. Begini Bono, Bono tak tahu simpul dulu kopa. Biarlah juga pasien yang dekat tenggorok kengi. Pati naik bujupo, Dewa Bantara Guru Agung. Pati ambil, buka mah, buka pego, jalan mah, jalan pego. Buat apa ni? Buka mah deh, buka pego. Jalan mana, jalan juga jalan pego. Benar tu bahaya ni. Pati tak kira Bono. Bahaya tak bahaya apa. Asal Bono ni, seperti dahulu kala, pati lah pergi cari. Benar untuk ambil putih pantai Bono. Selalah juga ni. Pergi dengan segera. Sungguh Bono tak nampak pun. Bono doa lah juga ni biar selamat. Seso lah juga ni. Bono sore ni gak. Iyo iyo lah cukup di cucu-cucu makanya nama kau putih. Nenek lah okay, panggil satu kepada ke Dewa Bantara Guru Agung. Apa dengan asbak, apa dengan kanduk. Cucu datang tempat tenek Dewa Bantara Guru Agung. Ada kau kuringi, budak lu budak kasar. Ada kau kuringi, alat tato kajuk eh. Aduh nenek pada Dewa Bantara Guru Agung. Pati mari ni nenek soge. Dengar corekan ini. Guna lagi pati dalam mau cerita dan cerita pagi. Pati kunci pun pati itu menteri si Dewi. Mata tanah padanya corek kepada ketua menteri Mayu Mora istri Ayu nama gajah sama yang celaka. Dengan sebab cucu pati nak ini. Nak ambil lah juga buka mah buka pego. Jalan mah jalan pego. Nak buka ikan selah giling sisi tarsono. Begini cucuku magajah nama kau putih cucu. Benar. Bukalah cukup nemi bisa sibui. Buka emah dan buka perut. Jalan emah dan jalan perut. Dengan sebab nenek bimbing kalau putus sorak. Buka emah, buka perut. Jalan emah, jalan perut. Kena bunuhlah cukup rakyat cucu sore. Kalau putus dua orang, kena bunuhlah cukup cucu dua orang. Aduh, nenek Dewa Bantara Guru aku. Tok payah lagi duduk aja boyo pandang begini. Kami ingat kami tahu butuh jalan mah, jalan pego. Kami makin, kami nambil buka mah, buka pego. Itu pesan kepada kiri nenek saja. Biarlah juga nenek ambil buka mah, buka pego. Jalan mah, jalan pego. Selamilah juga nenek Dewa Bantara Guru aku. Baiklah juga. Aku sapa ada di tempat. Kolang kolik pulang naro. Di sinilah. Tepak ikan selah giling sisi tersono. Maka buti mata aku bono tuan menteri si Dewi. Hari ini sebelumnya juga aku capok buka mah buka pego. Aku nak pula polisi kalau ada jam dulu presiden kalau pula pula habis kepada kena kejim satu muda. Jangan sampai kena kumbadi di balas roko. Di dalam studio, di luar studio, bilik studio. Hei, sampai kena kumbadi balas roko. Aku nak capok buka mah buka pego. Jalan mah dan jalan pego. Dapat doh, tak silap para kalian ikan seragi di sisi tersono. Rio nyateku gembira oleh hati di dalam dada. Hari ini butir mata pun aku. Tentulah juga jelek serap tidak dulu kalau. Hamai, tak ada apa lah juga hari ini. Jalan mana jalan pegang sudah butuh dosa ya. Terasa lah juga kena bunuh.
Wala aku 1000 soget. Kalau tak bunuh, tentulah juga membawa ekobar di balas roko. Kamu yang tak ada aku lah juga agini. Biarlah sana krio. Sebelumnya juga, aku kayak peragawan aku Tuan Tri Dewi. Aku nak belah dulu. Dua ikan serah kilin sisi terus. Nah, kenapa ibu timata pun aku Tuan Tri Dewi.